Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, kembali lagi guys di channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Kali ini anu ya, kita mau berkunjung ke salah satu ya, ini ya, sekolah terpencil yang ada di perbatasan antara Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan. Seperti apa keadaan ini dan keadaan desa terpencil ini, ikutin terus ngetrip kita. Oke, let's go. Teman-teman, kita kembali berjelajah di Pegunungan Kidul. Seperti yang kita tahu, Pegunungan Kidul membentang di beberapa kabupaten sisi selatan Pulau Jawa, seperti Kabupaten Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek. Nah, untuk hari ini kita akan menjelajahi kampung terpencil yang berada di antara 3 kabupaten dan 2 provinsi, yakni Kampung Sono, bagian dari Desa Bangunsari, Kabupaten Pacitan. Seperti yang kita tahu, Kampung Sono juga dekat dengan Desa Dayaan Ponorogo dan juga Desa Lemahbang Wonogiri. Dan seperti ini guys, jalan yang kami lewati ketika menuju Kampung Sono. Wow, yang pastinya butuh perjuangan ekstra ya. Hehe. Tidak tahu kenapa, dari sekian banyak kampung terpencil yang kita kunjungi, kampung-kampung di sekitar pegunungan sini rasanya lebih pelosok lagi ya guys. Di pegunungan sini masih banyak kita temui anak sekolah yang berjalan kaki berkilo-kilometer untuk menuju ke sekolah. Pemandangan yang cukup langka kita temui di kawasan dataran rendah. Serius ini guys. Dan benar saja teman-teman, di perjalanan secara tak sengaja kami bertemu dengan adik-adik yang mau berjalan kaki berangkat ke sekolah. Mendingan kita sambarin dulu ya guys. Hehe. Oh, berangkat sekolah lah. Sekolah mana? Mana? Klior. Adik naik ke atas. Ini adik, iya. Kok pakai enggak pakai sepatu? Ya kenapa? Jadi enggak anu kayak pakai sepatu enggak apa-apa ya? Iya. Oh, pakai sangat cepat semua. Ini adik kok bajunya beda. Adik namanya siapa ke sini? Nanti dapat anu sanggunan. Nanti dapat sanggunan kredit ke sini. Adik namanya siapa? Adik namanya siapa? Jenengnya siapa? Riki. Adik Riki, kelas berapa Riki? 2. Wah, 2. Sekolahnya di mana Riki? Klior. Oh, Klior. Itu SDN berapa itu? Dayaan berapa? SDN 2 Dayaan. Oh, SDN 2 Dayaan. Adik Riki rumahnya mana? Oh, bawah situ. Oh, sekolahnya di mana? Di sana, di sana apa di mana? Di sana. Sana ya? Iya. Nanti jalan kaki. Iya. Oh, jalan kaki semua ini. Iya. Oh. Adik, lumayan baik kok sembunyi ya. Oh. Di sini itu kalau SMP-nya di mana biasanya? SMP. SMP. Oh, temanku ya. Oh, berarti nanti itu yang jalan kaki banyak ya? Temennya pada jalan kaki semua ya? Enggak dianterin ya? Oh, alah. Ini ada Riki kok bajunya beda sendiri. Ini kan pakai ini kok pakai merah putih? Itu nanti kayak ini. Orang DKI. Oh iya, ini apa ini? Ini pakai cuma ada meeting. Nah, tenang, ntar dulu ya Riki ya. Ini 5.000 buat tambah-tambahan anu ya, dibagi-bagi ya ini. Tambah sanggup sekolah. Tambah sanggup jajan ya. Kalau barang kita dem. Ya iya. Iki lagi ngenten sapa iki? Kancane, Pak. Oh, kancane bisa ngumpulno kene ya. Hmm.
ini adik-adik, wah nanti kalau udah gede itu cita-citanya mau jadi apa? Adik? Polisi. Oke. Okay. Adik namanya siapa? Vino. Siapa? Vino. Vino? Okay. Oh, jenis gaul-gaul ya. Vino. Jadi polisi. Kalau adik? Jadi polisi. Polisi semua? Wajian. Oh, mbaknya? Dokter. Oh, dokter. Nah, oleh Riki? Polisi. Oh, polisi? Oh, polisi semua. Sekolah-sekolahnya jauh nggak sekolahnya? Jauh. Jauh? Lipat ya, bisa jalan kaki. Aduh, siapa yang dapat belum? Siapa yang belum dapat? Ini kalian ada sama? Bagi ya sama temannya itu dulu ya. Ya silakan berangkat. Setelah kita lihat di Google Map, jarak dari sini menuju ke SDN 2 Dayaan terbilang cukup jauh ya. Wah, salut banget ya guys dengan perjuangan anak-anak kampung sini untuk belajar di sekolah. Ya, semoga kelak jadi orang yang sukses semua ya guys. Oke Sobat CR, habis ketemu dengan anak-anak SDN 2 Dayaan, perjalanan menuju kampung sono pun kita lanjutkan lagi. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, di musim kemarau pemandangan di kawasan sini nampak cukup gersang. Nampak juga rumah-rumah di sini juga kelihatan jarang-jarang gitu ya guys. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu, jalan yang kita lewati ini sebenarnya juga jalan alternatif dari Ponorogo menuju Pacitan via Kerincing. Dan tanpa terasa, tibalah kami di gedung sekolahan yang hanya terbuat dari dinding anyaman bambu. Itu artinya kita sudah sampai di kampung sono ya guys. Sobat JR, inilah pemandangan Kampung Sono yang secara administratif masuk wilayah Desa Mangunsari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Berada di ketinggian 900 mdpl, lokasi Kampung Sono juga cukup terpencil dan cukup jauh dari pusat kota Pacitan. Saking jauhnya dari kota Pacitan, warga sini malah lebih banyak yang tahu kota Ponorogo ya guys. By the way, Kampung Sono yang berada di pinggiran Kabupaten Pacitan, rupanya di sini juga berdiri dua gedung sekolah, yakni SDN 2 Mangunsari dan juga SMPN 41 Atap Bandar. Oh iya teman-teman, waktu kami berkunjung ke sini, rupanya gedung sekolah dasar di sini lagi direnovasi. So, jangan heran bila di sini anak-anak sekolah pada belajar di rumah-rumah itu ya. Hehe.
Dan seperti ini teman-teman suasana pagi sekitar jam 7 di kompleks sekolah dasar negeri 2 Bangun Sari. Wow, biarpun tempat belajarnya seadanya, mereka tetap ceria dan semangat ya. Hehehe. Settingan. Ikut. Ini juga sarapan. Aduh, sarapan, Mas. Oke. Kita pincuk mini ya. Nggih, pecel pincuk. Tapi mini ya. Pincuknya alit ya. Teh cilik ya, pincuknya cilik. Saking gede. Lu cara sampung Ponorogo. Masuk YouTube Jejak Richard. Jejak Richard. Lha iki arek sing enten iki. Napa? Arek sing enten. Iki to ora. Sebenarnya semana? Ora. Nggih. Alah masih gombrek, gombrek. Mbak gombrek. Nggih. Gombrek. Kopi to. Nggih. Iki ndak ana gombrek. Katine gini, ideane kita buta aja niki nggih. Nggih. Oh iya ya. Pas. Es kopi, es kopi. Es kopi. Ya tambah di lagi kok sekolahnya matang dia niku. Matang niki lu mesti rehat. Oh, direhab. Sekolah lagi dibangun. Jadi apik neh ngoten ya. Sementara niki ya berarti. Ya bangke pemo. Kita buta balik ke sekolah makan jadi saya sadar tetap berikut. Oh, mengikuti cak sekolah jadi biasa nih. Mengikuti. Oh, iya. Tempat yang digunakan untuk mengajar di sini memang sangat sederhana. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, rumah ini hanya berdindingkan anyaman bambu. Tapi tentunya rumah tempat mengajar ini hanya digunakan untuk sementara saja. Jangan sampai salah paham ya guys. Hehe. By the way, kita baru tahu juga ya, untuk satu rumah di sini digunakan untuk mengajar dua kelas, yakni kelas 4 dan juga kelas 5. Bandingkan kita lihat saja ya guys, seperti apa kondisi ruangannya. Masuk kelas jam berapa? Jam 8. Kadang jam 7. Oh, gitu ya. Mesti. Kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 4 ya? Kelas 4 ke kelas 5. Ini untuk kelas 4 sama kelas 5. Di sini satu ruangan. Nggih. Mesti bareng nek nang ulang. Papat kelas 5. Nggih. Bareng-bareng? Kadang, Pak. Oh, sudah lihat. Oh iya. Ada dua ruangan. Ada dua papat tulis. Oh, di kelas 4 sama kelas 5. Oke teman-teman, ini kita ngumpul ternyata di sini tuh dari sekian adik-adik ini tuh, ternyata ada juga yang jadi penggemar dari Jejak Richard ini ya. Adik. Namanya siapa, Dek? Ali. Adik Ali. Anu berarti tahu anu channel Jejak Richard ya? Tahu. Tahu. Contohnya kemarin itu saya baru dari mana? Dari bawah. Kemarin itu ngonten di mana? Di Mbak Jaina. Oh iya, iya Mbak Jaina itu di Jalan Tembus Ponorogo Pacitan itu ya jurang Sempo. Iya. Kita tahu Jejak Richard ya. Iya. Ini kok adik kok mau lari ya? Mulai loh. Mulai ya itu sangu.
Ini, Ali. Ali berapa? Kelas 6. Kelas 6. Di situ ya? Iya. Ya. Rumahnya mana, Ali? Rumahnya Becici. Becici? Iya. Itu desa Bangunsari juga. Desa Ponorogo. Oh, Ponorogo tuh? Iya. Berarti desa Dayaan Ponorogo itu. Tapi sekolahnya di sini. Iya. Ya, kenapa kok enggak sekolah di Dayaan? Enggak. Jauh kalau ke sana. Oh, jauh. Berarti dekat sini ya? Iya. Iya. Ini Ali kok enggak pakai kaos kaki? Oh, pakai kaos kaki ya? Iya. Oh, iya. Berarti nanti kalau udah lulus kelas 6 itu nanti mau nerusin di mana, Ali? Di SMPN 4 Bandar. Oh, SMPN 4 Bandar situ juga ya? Iya. Oh, alah, iya. Terus ini Ali kok sekolahnya itu beda apa itu? Dipindah itu kenapa? Direnovasi. Oh, sekolahnya direnovasi. Saya mau tanya lagi. Ali nanti kalau gede cita-cita mau jadi apa? Bos bakso, Wali. Oh, bos bakso. Kenapa kok pengen jadi bos bakso? Senang bakso apa kenapa? Ya, pengen jadi bos bakso ya. Nanti jualannya di mana? Di sini apa di luar kota? Luar kota, Wali. Luar kota, senang merantau. Ya. Berhubung ini Ali adalah penggemar dari Jejak Richard. Ini ada uang donasi ya. Dibagi sama teman-temannya ya, Ali. Ini ada 50 ya. Makasih. Iya. Ya. Teman-teman, kita berada di desa Bangunsari ya. Di sini ada sekolahnya SD, ternyata lagi direnovasi katanya. Ya, sekolah dasar negeri Bangunsari 2. Semua gedung sekolah di kawasan pegunungan sini memang pada ngumpul di sini ya guys. Tepat di samping dari gedung sekolah dasar Bangunsari 2 ada sekolah yang lebih besar lagi, yakni SMPN 4 Satu Atap Bandar. Karena lokasinya yang berada di pinggiran, murid-murid dari SMP ini rupanya tidak hanya datang dari Bangunsari saja, tapi anak-anak dari desa Dayaan Ponorogo ataupun dari desa Lemah Bang Wonogiri banyak juga yang belajar di sini. Oke Sobat JR, dari gedung sekolah SMPN 4 Bandar, kita berjalan terus ke bawah ya. Dan 300 meter dari gedung SMP tadi, juga masih ada sekolahnya lagi, yakni sekolah TK ya. Wow, amazing! Oh, ini ada anu teman-teman. Rumah kepala dusun sono. By the way, selain berada di depan rumahnya kepala dusun sono, gedung sekolah TK ini juga berada di tepi jurang dengan view pemandangan yang cukup keren. Wow, amazing ya guys. Hey. Tonton YouTube. Ini murid saya banyak dari Ponorogo loh, Pak. Banyak lah. Iya. Yang dari Pacitan malah cuma sedikit. Malah. Iya. Berarti banyak yang dari Dayaan Ponorogo itu ya? Ah, betul. Ini. Jawa Tengah ya, Dek? Loh. Aduh, tadi ini cedek Pacitan, Ponorogo, Pacitan, Wonogiri ya. Komplet.
Berarti mbaknya dari Pondokiri. Berarti mriko ta mriki celak ta? Tepi. Jenengan kok pilih mriki niku nek kok aneh. Perjalanan penak. Oh, perjalanan penak, penak ngoten nggih. Sami-sami ado eh. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.